Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. وبارك لنا في علمنا وارزقنا الإخلاص في القول والعمل كاملا وعلما نافعا لا ينسى وتوفيقا دائما وصحة ويقينا وعافية. اللهم اشف مرضانا، اللهم ارحم موتانا، اللهم افتح لنا كل خير، اللهم افتح لنا حجا مبرورا وعمرا متقبلا، آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pengajian kitab Fadhail Syahri Ramadan. Fadilah bulan-bulan Ramadan. Yang ditulis oleh Al-Imam Ibnu Syahin rahimahullah yang wafat pada tahun 385 Hijriah. Dan kita sudah sampai pada bagian akhir kitab ini, yaitu hadis yang ke-34. Faqala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Qala haddathana al-Husayn ibn Muhammad ibn Ufair, qala haddathana Ibrahim ibn Amir al-Asbahani, قال حدثنا أبي عن النعمان عن سفيان عن حبيب بن أبي ثابت عن عمارة بن عمير عن ابن المطوس قال ولقيت أنا المطوس فحدثني عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أفطر barang siapa yang berbuka yaitu tidak berpuasa yauman pada satu hari min Ramadan dari bulan Ramadan min ghairi maradin tanpa sakit wala rukhsah tanpa rukhsah tanpa keringanan fala yafihi maka tidak bisa mencukupinya siyamud dahri puasa sepanjang tahun kullihi semuanya wa in shamahu meskipun dia melakukan puasa tersebut. Jadi kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, meninggalkan puasa Ramadan meskipun hanya satu hari, ini dosa sangat besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka diancam oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, satu hari kamu tidak puasa padahal tidak ada uzur, tidak ada sakit, tidak ada rukhsah seperti safar misalnya. Nah, maka kalau mau diganti dengan puasa satu tahun ini Pak, 360 hari, kata hadis ini, la yafi, nggak bisa mencukupi. Bukan berarti bahwasanya puasa Ramadannya yang satu hari tidak dilakukan itu tidak bisa diqadha di hari yang lain. Bukan, tetap bisa diqadha di hari yang lain. Sahnya sah, tapi dosanya itu loh, tidak gugur. Jadi ini puasa Ramadan 30 hari ya. Satu hari dia nggak puasa tanpa sebab. Kemudian setelah itu dia nyesel. Setelah nyesel dia tobat, karena saking tobatnya, maka setahun penuh dia puasa mengganti satu hari tadi. Ini puasa utangannya sudah terlunasi. Karena satu hari dilunasi satu hari sudah cukup sebenarnya. Tapi dosanya itu nggak gugur. Dosa meninggalkan apa? Puasa Ramadan tadi tidak gugur dengan sebab melunasi tadi. Nah, itulah maksudnya kata-kata la yafi, tidaklah melunasinya puasa sepanjang tahun. Kemudian para ulama menjelaskan juga bahwa kenapa dikatakan tidak bisa terlunasi oleh puasa setahun? Karena al-qadha'u la ya'dilul ada. Karena puasa yang merupakan puasa pelunasan itu tidak sama derajatnya dengan puasa yang waktunya yang tepat. Kita puasa Ramadan ini namanya puasa ada, puasa melaksanakan pada waktunya yang tepat. Kalau tidak dilakukan di Ramadan tapi di luarnya Ramadan, itu istilahnya adalah qadha, melunasi utang.
Nah, melunasi ini derajatnya tidak sama dengan yang ada. Para perempuan, wanita-wanita yang haid, mereka 7 hari haid, maka tidak puasa. Kemudian menggantinya kapan? Setelah Ramadan. Nah, itu namanya qadha. Nah, maka secara umum namanya qadha itu lebih rendah derajatnya daripada adha. Karena itu di dalam Al-Quran, setelah Allah subhanahu wa ta'ala bicara tentang keringanan untuk tidak puasa, ya, bagi orang yang tua renta, bagi orang yang apa, yang safar atau yang sakit, Allah tetap mengatakan wa antasumu khairul lakum, bahwasanya kalian puasa itu lebih baik bagi kalian. Jadi kita safar tidak puasa kan boleh tuh, tapi nanti mengqadha di hari yang lain. Nah, derajatnya qadha-nya lebih rendah. Makanya Allah katakan puasa lebih baik. Kecuali kalau safarnya sangat melelahkan sehingga menyiksa diri. Nah, maka malah lebih baik tidak berpuasa. Kalau safarnya normal biasa, lebih baik kita untuk tetap puasa. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Hadis ini saya jujur derajatnya bermasalah menurut para ulama. Sanadnya bermasalah menurut para ulama. Tetapi maknanya secara umum diterima oleh para ulama, yaitu bahwa meninggalkan puasa Ramadan adalah dosa besar. Sama dengan meninggalkan sholat, dosa besar. Kenapa? Sama-sama dua ini rukun Islam. Sholat rukun Islam, puasa juga rukun Islam. Maka meninggalkan sholat atau meninggalkan puasa Ramadan sama-sama dosa besar. Untuk meninggalkan sholat, Rasulullah SAW sangat tegas mengatakan bahwasanya yang meninggalkan sholat itu sudah kafir. Faman tarakaha faqad kafara. Barang siapa yang meninggalkan sholat, al-ahdul ladhi bainana wa bainahumus sholat, faman tarakaha, siapa yang meninggalkan sholat, faqad kafar, berarti sudah kafir. Hadis riwayat Tirmidzi sahih. Nah, kalau meninggalkan sholat disebut kafir, maka meninggalkan puasa Ramadan pun juga bisa disebut apa? Kafir. Karena sama-sama tadi rukun Islam. Tapi memang tetap ada perbedaan, ya. Kalau sholat disebutkan langsung oleh Nabi, kalau puasa Ramadan tidak disebutkan langsung oleh Nabi sebagai kafir. Tapi istilah kafir ini jangan disalahpahami, bukan berarti dia sudah murtad kekal di neraka, bukan. Ini maksudnya kafir adalah kafir kecil. Kafir kecil itu dosa besar. Jadi kafir kan ada dua macam kan? Ada kafir besar, ada kafir kecil. Kafir besar ini sama dengan murtad. Dia kekal di neraka, enggak bisa masuk surga sama sekali. Tapi kalau kafir kecil, ini dosa besar. Dia diancam masuk neraka, tapi nanti kalau sudah lama di neraka, kemudian diampuni oleh Allah, bisa masuk surga. Nah, meninggalkan sholat diancam oleh Nabi, kafir. Jadi orang muslim yang KTP-nya Islam, tetapi sholatnya denyeng. Nah, itu kafir menurut hadis ini. Tapi kafirnya tadi, kafir kecil. Kok tidak kafir besar? Kenapa? Karena dia masih sholat. Hanya kadang-kadang sholat, kadang-kadang tidak. Kapan dia menjadi kafir besar? Ketika dia mengingkari kewajiban sholat. Dia mengatakan sholat itu enggak wajib. Wajib itu dulu saja, sekarang sudah enggak wajib. Nah, kafir kalau ini, kafir besar. Baik, kita lanjutkan hadis 35. Qala haddatsana Ali ibn Muhammad al-Misri qala akhbarna Yusuf ibn Yazid qala haddatsana Asad ibn Musa qala haddatsana ibn Lahi'ata qala haddatsana Abu Sakhr anna Aba Muawiyah al-Bajali haddathahu an Sa'id ibn Jubair anna rajulan, bahwasanya ada seseorang sa'ala Ibn Abbas, bertanya kepada Ibn Abbas. Sebelum kita lanjutkan hadis ini, saya kasih komentar dulu. Di dalam sanadnya ada rawi bernama Ibnu Lahi'ah. Ibnu Lahi'ah ini namanya adalah Abdullah bin Lahi'ah. Dia seorang ahli hadis dari Mesir. Tetapi beliau hadisnya dhaif. Dan hadis dhaif
tidak bisa dijadikan sebagai dasar hukum. Lah kenapa hadisnya dicantumkan di sini padahal hadisnya dhaif? Nah, maka saya katakan bahwa hadis ini enggak bicara hukum tapi bicara tentang fadhil syahri Ramadan, fadilah bulan Ramadan. Kalau untuk masalah fadilah saja, maka hadis-hadis dhaif oleh para ulama masih bisa dipakai dengan syarat-syarat tertentu. Tapi kalau untuk menetapkan hukum, maka hadis dhaif tidak bisa dipakai untuk menetapkan hukum. Nah, maka karena di sini hanya bicara fadilah, tidak ada masalah. Adapun kenapa Abdullah bin Lahiyah ini dia dhaif atau lemah? Kenapa? Karena hafalannya rancu, Pak. Apa sebabnya hafalannya rancu? Padahal dulu-dulu dia hafalannya kuat. Hafalan beliau rancu ba'da mahtaraka kutubuh, setelah kitab-kitab beliau terbakar. Jadi seorang ulama kitabnya banyak. Kemudian suatu saat Allah takdirkan rumah dia terbakar, kitabnya habis. Nah, gara-gara kitabnya terbakar, kemudian hafalannya jadi kacau. Ini hafalan kacau karena terbakar kitab, bisa jadi karena setelah terbakar kitab itu beliau enggak bisa lagi membuka-buka kitab, maka hafalannya jadi kacau. Bisa jadi juga bukan karena itu, tapi karena saking susahnya. Jadi sebenarnya apalannya enggak terpaku pada kitabnya, tapi saking susahnya itu apalan jadi kacau. Dan itu bagi manusia sangat biasa, wajar. Orang susah terus mikirnya jadi grambyang. Asalnya orangnya cerdas, tapi karena ada masalah jadi grambyang. Maka termasuk proses ini menyimpang sedikit. Termasuk proses pernikahan yang pernah saya ketahui dari sebagian orang, ketika ada seorang perempuan dilamar. Maka ibunya tidak mau menyampaikan lamarannya kepada perempuan tadi. Kenapa? Dia lagi mau testing sekolahnya. Kenapa? Karena khawatir nanti kalau ujiannya dia mikir macam-macam, jadi nggak fokus, jadi grambyang mikirnya. Nah, biarkan tesnya lulus dulu, selesai, baru kemudian lamarannya disampaikan. Nah, termasuk di sini Abdullah bin Lahiyah, kenapa hafalannya hancur? Mungkin karena susahnya setelah kitabnya terbakar. Panjenengan harus tahu bahwa kitab itu bagi para ulama itu lebih berharga daripada emas. Mungkin kehilangan emas dia netral saja hatinya, nggak apa-apa, emas hilang itu hanya dunia. Tapi kalau kitab hilang, wah, ini seperti kehilangan nyawa. Jadi para ulama cintanya kepada kitab-kitab itu seperti cinta mereka kepada nyawa, sehingga wajar kalau mereka susah gara-gara kitabnya terbakar. Jadi jangan dicela, wah ulama kok gitu, jangan dicela begitu. Panjenengan nggak ngerti bagaimana ulama itu menilai satu kitab. Satu kitab hilang, susahnya bukan main, karena ilmu di situ tersimpan. Baik, kita lanjutkan. Di sini Sa'ala bin Abbas, seseorang bertanya kepada Ibnu Abbas. Nah, dari sini kita ketahui bahwa berarti Ibnu Abbas ini termasuk para ahli fatwa di antara sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak semua sahabat Nabi itu ulama, dan tidak semua ulama sahabat Nabi itu ahli fatwa. Nah, Ibnu Abbas ini termasuk ulama sahabat Nabi dan termasuk ahli fatwa sahabat Nabi. Sehingga banyak pertanyaan-pertanyaan disampaikan kepada beliau. Maka saya teringat satu ucapan para ulama yang sangat bagus tentang fadilahnya bertanya. Para ulama mengatakan al-ilmu khazain, ilmu itu adalah gudang-gudang. Wa miftahu hasual, kuncinya adalah bertanya. Fasalu yarhamkumullah, maka bertanyalah semoga Allah merahmati kalian. Fa innahu yujaru fihi arba'ah, dalam satu pertanyaan yang dikasih pahala ada 4 orang. Siapa saja? As-sa'il, yang bertanya dikasih pahala. Wal mu'allim, yang mengajarkan, yang menjawab dikasih pahala. Wal mustami, yang mendengarkan, seperti antum-antum ini mendengarkan dikasih pahala. Wal muhibbulahum, dan yang mencintai kepada mereka. Ini ada majelis ilmu,
ada orang yang tidak ikut mendengarkan, tidak juga sebagai pembicara, tidak juga duduk di dalam, tapi dia suka, Pak. Sukanya dibuktikan dengan apa? Jaga parkir misalnya, atau menyiapkan teh atau kopi, itu sudah dapat pahala itu. Jadi kita sekarang diskusi ilmiah, ada yang bertanya, ada yang menjawab, mereka di luar dapat pahala sama. Ya, ini menurut siapa? Perkataan para ulama. Nah, maka di dalam Islam ini bertanya tentang agama ini sangat dihasungkan karena dapat pahala. Empat orang dapat pahala, yang bertanya, yang menjawab, yang mendengarkan, dan yang suka. Nah, kita lanjutkan lagi. Faqala, dia mengatakan, ini sesungguhnya aku aftartu, aku telah berbuka, yauman, satu hari, min Ramadan, dari bulan Ramadan. Fahal tajiduli, maka apakah engkau dapati untuk saya makhrajan, solusi? Faqala Ibn Abbas, maka Ibn Abbas berkata kepadanya, in qadarta, jika kamu mampu, ala yaumin min Ramadan, terhadap satu hari di bulan Ramadan, farighan, dalam keadaan longgar, fasumhu maganahu, maka puasalah padanya sebagai gantinya. Qala, dia bertanya lagi, wahal ajidu yauman min Ramadan farighan, apakah mungkin saya dapati satu hari di bulan Ramadan yang kosong? Mungkin enggak kita dapati satu bulan Ramadan yang kosong, yang bebas, yang kita boleh enggak puasa, yang enggak ada. Jadi maksudnya Ibn Abbas, ya, kalau ada satu hari di bulan Ramadan yang kamu kosong alias kamu bebas, boleh puasa, boleh tidak, maka pas hari itu kamu puasalah untuk mengganti satu hari yang kamu enggak puasa itu. Nah, maka dia mikir, apa ada yang kosong? Enggak ada yang kosong. Karena puasa Ramadan itu 30 hari langsung semuanya kita harus wajib puasa. Enggak ada satu hari yang bebas itu, enggak ada. Ya total 30 ini puasa. Faqala Ibn Abbas, maka Ibn Abbas mengatakan, wahal ajidu laka fil futya ghayra hadha, saya enggak mendapati fatwa untuk kamu selain fatwa ini. Seolah-olah Ibn Abbas mengatakan, kamu dosanya enggak bisa dihapus dengan sebab kamu meninggalkan puasa Ramadan tanpa alasan. Meskipun kamu ganti satu tahun, dosanya tetap dosanya. Puasa satu tahun ini hanya menggugurkan kewajiban puasa yang sudah ditinggalkan, itu saja. Tapi dosanya masih nemplek sama dia. Kecuali nanti apa? Kalau dia taubatan nasuha sama Allah Subhanahu wa taala, taubatan nasuha itu bisa menggugurkan dosa-dosa semuanya. Tapi kalau sekedar puasa saja tanpa ada penyesalan yang dalam, tanpa ada tobat nasuha, enggak diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kaum muslimin rahimani rahimakumullah, kengerian meninggalkan puasa Ramadan seperti ini, kalau kita mengetahui saudara kita atau kerabat kita atau teman kita yang tidak puasa Ramadan, maka sebisa mungkin kita nasihati sampai dia sadar. Kasihan dia sendiri, dia menyebabkan dirinya kafir kepada Allah Subhanahu wa taala, meskipun kafirnya tadi kafir kecil, bukan kafir murtad, tapi kafir kecil itu sudah termasuk dosa besar. Kita lanjutkan hadis 36. Qala haddatsana Isma'il bin Ali, qala haddatsana Musa bin Ishaq, qala haddatsana Yahya bin Abdul Hamid, qala haddatsani Abdul Rahim bin Zaid al-Ammi. Di sini tertulis Abdul Rahim, ini yang benar, karena pada sebagian naskah itu Abdullah bin Zaid, ini salah. Yang benar adalah Abdul Rahim bin Zaid al-Ammi. An abihi an Sa'id bin Jubairin an ibni Abbas radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man adraka, barang siapa yang mendapati syahr Ramadan, bulan Ramadan, di Makkah, di Mekkah, min awalihi, dari awalnya, ila akhirihi, sampai akhirnya, siyamahu, puasanya, wa qiyamahu, dan tahajudnya, maka kataballahu lahu, Allah catat untuknya, mi'ata alfi syahri Ramadan, 100.000 bulan Ramadan, bi ghairiha, di luar kota Mekkah. Inilah yang menyebabkan orang-orang semangat puasa Ramadan full di kota Mekkah.
Sampai di dalam biro umroh itu ada seringkali tawaran umroh full Ramadan. Dasarnya apa? Hadis ini. Tapi saya harus jujur, hadis ini tidak sahih. Tetapi meskipun tidak sahih, saya ingin sampaikan dua hal. Pertama, meskipun tidak sahih, ini karena bicara tentang fadilah amal, maka para ulama seringkali menyampaikan. Tapi ketika menyampaikan, kita sampaikan, ini hadisnya dhaif, tidak sahih. Kemudian yang kedua, meskipun tidak sahih, tapi hadis ini ada sedikit penguatnya dari hadis yang lain. Nah, mari kita lihat sedikit penguatnya dari hadis yang lain. Rasulullah SAW bersabda, "Salatun fil masjidil haram, satu kali salat di masjidil haram, afdalu min mi'ati alfi salatin, lebih utama daripada 100,000 kali salat, fi ma siwahu, di selain masjidil haram." Hadis sahih, riwayat kitab sunan dan yang lain-lain. Nah, di sini Nabi menyampaikannya bukan puasa Ramadan, tapi apa? Salat. Salat di Masjidil Haram dibandingkan dengan di masjid ini. Maka kata Nabi, di Masjid Haram salat satu kali, di masjid ini 100,000 kali salat, masih lebih utama yang satu kali di Masjidil Haram. Nah, sekarang kalau salat saja seperti itu, maka puasa Ramadan dilipat gandakan 100,000 kali, kan bagi Allah kan mudah. Nah, maka saya katakan tadi ada sedikit penguatnya. Kenapa saya katakan sedikit penguat? Kok tidak langsung penguat? Karena hadis ini bicara tentang sholat, sementara yang tadi bicara tentang puasa. Antara sholat dengan puasa tetap tidak sama. Sholat itu adalah amal paling tinggi, mengalahkan amal-amal yang lain. Maka seandainya ini fadilahnya khusus dikasihkan oleh Allah untuk sholat tok, sementara yang lain-lain tidak, ya wajar. Jadi jangan kemudian menyamakan amalan-amalan yang lain sama dengan 100,000 kali, enggak begitu. Apakah kalau Anda sedekah di Masjidil Haram lebih utama daripada sedekah 100,000 kali di tempat yang lain? Enggak bisa dikatakan begitu. Karena ini hanya bicara tentang sholat. Nah, makanya saya katakan tadi apa? Sedikit menguatkan, ya. Bisa jadi begitu, bisa jadi tidak. Karena toh apa, Allah itu apa, rahmatnya luas, sehingga Allah sangat bisa untuk menjadikan semua amal berlipat ganda 100,000 kali. Tetapi memang tidak sama antara sholat dengan ibadah-ibadah yang lain. Baik, ini fadilah pertama, ya. Ini karena fadilahnya banyak, saya kasih nomor saja. Fadilah pertama, dicatat 100,000 Ramadan di luarnya. Fadilah kedua, wa kana lahu bikulli yaumin maghfiratun wa syafa'atun. Setiap harinya dia mendapatkan ampunan dari Allah dan syafaat besok di akhirat. Ampunan dari Allah berarti dosa-dosanya dihapuskan. Syafaat berarti kalau masuk neraka nanti akan dikeluarkan menuju ke surga. Atau yang seharusnya masuk neraka jadi enggak masuk neraka. Jadi syafaat itu bermacam-macam. Pertama, yang semestinya masuk neraka gara-gara syafaat enggak jadi masuk, batal. Jadi mestinya dia masuk, tapi karena datang syafaat maka udah enggak jadi masuk. Yang kedua, mestinya lama di dalam neraka gara-gara syafaat maka jadi tidak lama dalam neraka. Misalnya mestinya 1 tahun di neraka, oleh Allah diringankan, udahlah 1 hari saja. Kenapa? Dapat syafaat. Tapi ingat, 1 hari di neraka sama dengan 1000 tahun di dunia. Na'udzubillahi min syarridzalik. Yang ketiga, syafaat yang semestinya surganya rendah, maka surganya menjadi tinggi gara-gara syafaat. Nah, maka syafaat yang diberikan oleh Allah ini bermacam-macam tergantung bagaimana orang tersebut. Kalau orang tersebut mestinya masuk neraka dengan sebab syafaat, berarti enggak jadi masuk. Kalau dia tidak berhak masuk neraka karena sudah diampuni semua dosanya oleh Allah, tapi surganya rendah, nah dengan syafaat berarti menjadi tinggi. Masih ada satu lagi syafaat, yang keempat berarti. Tapi ini syafaat khusus, yaitu untuk Abu Thalib paman Nabi sallallahu alaihi wasallam.
hukum asalnya orang kafir enggak bisa mendapatkan syafaat di akhirat. Ini hukum asal. Tapi khusus untuk Abu Thalib, paman Nabi Muhammad SAW, Allah punya kebijaksanaan. Ini paman Nabi, karena dulu di dunia meskipun kafir tetapi membela dakwah Nabi, maka oleh Allah dikasih syafaat. Syafaatnya apa? Mestinya nerakanya paling rendah, Pak, karena kafir. Tapi oleh Allah ditaruh neraka paling atas, paling ringan. Terus ringannya bagaimana? Disuruh berdiri di atas bara api neraka. Berdiri tok, tapi karena berdiri di atas bara api neraka, ini otaknya ini umuk, menggelegar di sini, umuk, ya. Maka ini seluruh tubuhnya rusak berarti dari tulang-tulangnya semuanya sampai otaknya ini semuanya mendidih. Na'udzubillahi min syarri dzalik. Nah, itu khusus untuk Abu Thalib. Selain itu enggak ada orang kafir dapat syafaat karena saking jeleknya mereka di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Fadilah ketiga. Wa bi kulli lailatin maghfiratun wa syafa'atun. Setiap malam pun juga mendapatkan ampunan dan syafaat dari Allah. Fadilah yang keempat. Wa bi kulli yawmin humlanu farasin. Dan setiap hari mendapatkan pahala pikulan kuda fi sabilillah, di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya dia mendapatkan pahala seolah-olah ngasih kuda kepada orang yang tidak punya kuda untuk berangkat jihad fi sabilillah. Ini orang kaya enggak punya kesempatan untuk berjihad. Tetangganya miskin punya kesempatan untuk berjihad, maka disangoni kuda. Dah, kamu berangkat ini kudanya untuk berjihad sana. Nah, pahalanya berarti dapat dua-duanya. Yang berangkat jihad dapat pahala, yang menyiapkan kuda juga dapat pahala. Nah, maka maksudnya ini adalah dia dapat pahala seperti itu. Yang kelima, walahu bikulli yawmin da'watun mustajabah, dan dia mendapatkan setiap harinya doa yang mustajab. Inilah lima fadilah kalau kita puasa Ramadan di Mekah dari awal sampai akhir. Tapi saya ulangi lagi, hadisnya tidak sahih. Tapi karena cuma fadilah amal, boleh kita amalkan. Panjenengan punya duit banyak, pengen bisa mendapatkan lima fadilah ini, silahkan usahakan umroh Ramadan di Mekah satu bulan full. Maka insya Allah dapat fadilah ini. Insya Allah. Kenapa kok insya Allah? Ya karena hadisnya dhaif. Hadis dhaif itu ada kemungkinan Nabi bersabda, berarti betul-betul Anda dapat fadilah ini. Ada kemungkinan Nabi tidak bersabda, berarti Anda tidak pasti mendapatkan fadilah ini. Kalau Allah kasih ya dapat, kalau enggak pun juga enggak ada masalah. Toh di sana fadilahnya sudah sangat banyak sekali, kita sholat di sana. Kemudian kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, yang kalimat terakhir ini, setiap harinya mendapatkan doa mustajab. Ini sebenarnya tidak harus puasa Ramadan di Mekah kita sudah dapat doa mustajab. Jadi panjenengan puasa Ramadan di Solo sudah dapat doa mustajab. Dalilnya apa? Mari kita lihat dalilnya. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salatun haqqun 'ala Allah, tiga orang pasti Allah itu la yarudda 'alaihim da'wah, tidak menolak doa mereka. As-sha'im hatta yuftir, orang yang puasa sampai dia berbuka. Nah, di sini tidak disebutkan puasa di mana, berarti puasa di mana pun dapat fadilah ini. Karena itu sebenarnya ya doa mustajab tidak harus di Mekah. Tapi memang doa mustajab itu banyak sebabnya. Doa mustajab sebabnya karena tempat ada. Di Mekah lebih mustajab daripada tempat yang lain dari sisi tempat. Waktu di malam Lailatul Qadar lebih mustajab daripada waktu yang lain. Kondisi di waktu hujan lebih mustajab daripada kondisi tidak hujan. Kondisi masing-masing orang ketika safar lebih mustajab daripada ketika mukim. Nah, banyak sekali. Karena itu kalau ada teman kita yang sedang berada di Mekah atau berada di Madinah, kita titip doa tidak masalah. Ya. Saya ulangi lagi, kalau ada teman kita yang di Mekah atau di Madinah, kita titip doa tidak ada masalah. Hari kemarin
banyak teman-teman saya titip doa, Pak. Kenapa? Karena saya posting gambar Masjidil Haram yang difoto oleh paman saya yang sedang umrah sekarang. Nah, foto itu kemudian saya kirim pada status saya, dikira saya sedang di sana. Maka pada minta doa. Ya saya doakan, meskipun saya di Solo. Nah, jadi doanya ya mustajabnya mustajab Solo, bukan mustajab Mekah. Mereka ngira saya berada di sana. Alhamdulillah sudah berprasangka baik. Mudah-mudahan prasangka baik mereka betul-betul dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, inilah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, hadis-hadis yang dapat kita pelajari pada pertemuan kali ini. Sudah 3 hadis dari 34 sampai 36. Kemudian beliau mengatakan akhirul kitab, ini adalah akhir kitab yang ditulis. Walhamdulillahirabbil alamin, dan segala puji hanya milik Allah pemelihara sekalian alam. Menulis satu kitab ditutup dengan alhamdulillahirabbil alamin sesuai dengan ayat Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala mengatakan pada surat Yunus ayat 10. Allah mengatakan da'wahum fiha subhanakallahum. Ucapan orang-orang ahli surga di dalam surga adalah maha suci engkau ya Allah. Wa tahiyyatuhum fiha salam, dan penghormatan sesama mereka adalah ucapan assalamu alaikum. Wa akhiru da'wahum anil hamdulillahi rabbil alamin, dan akhir ucapan mereka adalah alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, jadi akhir kitab ditutup dengan alhamdulillahi rabbil alamin menyerupai kondisi ahli surga, di mana ucapan akhir mereka alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, maka inilah sebabnya para ulama seringkali menutup kitab-kitab mereka dengan alhamdulillahi rabbil alamin. Kemudian kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kitab ini isinya 36 hadis, tetapi saya mengajarkannya di berbagai masjid. Di Masjid Nur Rahmah itu yang pertama, kemudian di masjid ini yang kedua, atau lupa saya terbalik mungkin, kemudian tiga, yang ketiga di Masjid Darussalam Pengkok. Jadi kajian ini berlanjut terus, karena ini sama-sama di bulan Ramadan, saya tutup semua pengajian tafsirnya, kita ganti membahas bulan Ramadan. Maka maksud saya, karena kajiannya tidak lengkap di masjid ini, kalau ingin kajian yang lengkap, silakan dibuka pada YouTube saya. YouTube saya, judulnya, namanya PKH Pusat Kaji Hadis Solo. Nah, jadi PKH ini singkatannya. Kemudian kepanjangannya ini Pusat Kaji Hadis. Jangan salah ya, bukan Pusat Kajian Hadis. Kalau Pusat Kajian Hadis, nanti yang muncul adalah miliknya guru saya dari Jakarta, Dr. Ahmad Lutfi Fathullah. Salah satu guru saya, meskipun guru jauh, guru online, bukan guru darat. Nah, beliau sudah wafat rahimahullahu ta'ala, tapi meninggalkan satu channel di YouTube yang cukup bermanfaat, Pusat Kajian Hadis. Nah, nama ini saya meniru nama milik beliau, nama channel beliau, tapi saya kurangi kajian diganti kaji. Kemudian ada tambahan solo, ini supaya memudahkan pencarian. Karena kalau Pusat Kajian Hadis, pasti nanti yang nyandet itu yang milik sana, karena di sana mungkin lebih terkenal dan lebih lama. Ini apa, channel saya tidak terlalu lama ya, masih usianya masih muda. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, inilah yang dapat disampaikan pada pertemuan kali ini, benarnya dari Allah taala, kalaupun ada salahnya fa astaghfirullahal azim li wa lakum. Dan sebagaimana biasanya doa di bulan Ramadan mustajab, apalagi menjelang buka puasa, kita tutup dengan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Allahumma inna nas'aluka al-khayra kullah wa na'udzu bika minasy syarri kullih. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana awzi'na an nashkura ni'matakal lati an'amta 'alaina wa 'ala walidina
wa an na'mala salihan tardah wa aslih lana fi dhurriyyatina. Allahumma ya muqallibal qulubi tsabbit qulubana ala dinik wa ya musarrifal qulubi sarrif qulubana ala ta'atik. Allahumma iftah lana kulla khair. Allahumma atina min kulli shay'in sababa. Allahumma iftah lana hajjan mabrura. Allahumma iftah lana umran mutaqabbala. Allahumma iftah lana naf'an nasi naf'an 'amima. Allahumma iftah lana lailatal qadri kamila. Allahumma inna nas'aluka al-khayra kullah wa na'udzu bika min asy-syarri kullih. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minati ajma'in. Allahumma aqsim lana min khasyatika ma tahulu bainana wa baina ma'siyatik wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak wa min al-yaqin ma tuhawwinu bihi 'alaina musibatid dunya. Allahumma matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaitana waj'alhu al-waritha minna waj'al tha'rana 'ala man dhalamana wansurna 'ala man 'adana wala taj'al musibatana fi dinina wala taj'alid dunya akbar hammina wala mablagha ilmina wala tusallit 'alaina man la yarhamuna wa sallallahu wa sallama wa baraka 'ala nabiy Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa muslimin muslimat rahimakumullah, izinkan pada kesempatan hari ini Rabu 15 Maret 2023, saya melaporkan perkembangan program pembangunan gedung C Pondok Pesantren Al-Islam Karan. Pemirsa muslimin muslimat rahimakumullah, sebagaimana yang kita saksikan, alhamdulillah rabbil alamin, proses pembangunan lantai dasar gedung C Pondok Pesantren Al-Islam Karan sudah memasuki tahap finishing. Kita lihat alhamdulillah rabbil alamin, pemasangan keramik baik untuk lantai maupun dinding, untuk ruangan maupun untuk kamar mandi, alhamdulillah rabbil alamin sudah terselesaikan, dan alhamdulillah mulai hari ini sudah mulai dilakukan pengecatan dinding. Pemirsa muslimin muslimat rahimakumullah, kami sampaikan pula bahwa pada beberapa waktu yang lalu kami melanjutkan pembangunan gedung C Pondok Pesantren Al-Islam Karan ini untuk lantai yang kedua, dan sebagaimana yang kita saksikan alhamdulillah rabbil alamin, pembangunan lantai dua gedung C Pondok Pesantren Al-Islam Karan ini sudah memasuki pembangunan dinding atau pemasangan batu bata. Pemirsa muslimin muslimat rahimakumullah, kami informasikan bahwa untuk pembangunan gedung C Pondok Pesantren Al-Islam Karan untuk lantai dasar insya Allah akan kami lanjutkan sampai selesai. Kemudian untuk lantai yang kedua insya Allah akan kami cukupkan sampai kepada pembangunan dinding. Adapun program selanjutnya, insya Allah kami akan beralih untuk melanjutkan pembangunan gedung A atau Asrama Putri Pondok Pesantren Al-Islam Karan, yaitu untuk pembangunan tiang. Pemirsa muslimin muslimat rahimakumullah, sebelumnya kami sampaikan mohon maaf yang sebesar-besarnya karena selama beberapa pekan kami tidak menyampaikan laporan perkembangan program pembangunan Pondok Pesantren Al-Islam Karan ini. Namun alhamdulillah rabbil alamin, pada kesempatan kali ini kami bisa menyampaikan informasi tersebut. Alhamdulillah rabbil alamin, kami ucapkan terima kasih jazakumullahu khairan kepada seluruh pihak yang telah berkenan untuk bergabung turut andil mendukung perjuangan kebaikan ini, yaitu program pembangunan Pondok Pesantren Al-Islam Karan. Tidak ada yang dapat kami berikan kepada antum semuanya kecuali kami mendoakan mudah-mudahan siapapun dan seberapapun yang diperbantukan untuk kepentingan kebaikan ini semuanya dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala berkenan untuk menjadikannya sebagai pemberat timbangan amal kebaikan kita di hari kiamat, dan mudah-mudahan semuanya ini menjadi amal jariah yang senantiasa mengalirkan pahala untuk kita semuanya. Amin amin ya rabbal alamin.
Pemirsa muslimin muslimat rahimakumullah, kami informasikan kembali bahwa kesempatan untuk turut andil dan bergabung dalam mendukung perjuangan kebaikan ini, yaitu pembangunan pondok pesantren Al-Islam Karan, masih terbuka lebar bagi siapapun dan dimanapun. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan kelonggaran kepada kita semuanya, dan mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala meringankan kita untuk melakukan segala kebaikan yang diridainya. Amin, amin ya rabbal alamin. Pemirsa muslimin muslimat rahimakumullah, kiranya sekian dan demikian informasi dan laporan singkat yang kami sampaikan berkenaan dengan program pembangunan pondok pesantren Al-Islam Karan ini. Sekaligus ini adalah wujud pertanggungjawaban kami atas amanah donasi dari kaum muslimin yang diamanahkan kepada kami. Doakan kami mudah-mudahan kami selalu diberikan sifat amanah oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kami diberikan kesabaran dan keistiqomahan untuk melanjutkan perjuangan kebaikan ini sampai akhir hayat kami semuanya. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya bila ada kekurangan ataupun kesalahan dalam kami menyampaikan laporan ini. Insya Allah kita berjumpa di lain kesempatan. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wassallallahu wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.